kali ini saya akan membuat makaroni skotel. Bahan-bahannya adalah makaroni elbow. Ini sudah saya rebus dengan minyak. Dia, nah, sudah matang. Kemudian sosis. Ini saya pakai kecil-kecil. Wortel, bawang bombay, kemudian keju. Ini telur 4. Garam, gula, merica. Kemudian susu. Bahan sausnya adalah susu, tepung terigu, butter, pisak margarin, kemudian keju. Yuk kita buat. Kita potong wortelnya. Lalu bawang bombay kita potong-potong. Ini saya pakai sosis kecil, bisa juga pakai sosis yang panjang-panjang ya. Kita potong juga. Kita panaskan butter. Masukkan bawang bombay. Tumis sampai harum. Masukkan wortel. Sosis. Makaroni, kita masukkan susu. Keju, telur, kemudian garam, gula. Garam, merica, sesuai selera ya. Kita aduk 5 menit kira-kira ya, sampai meresap, terus kita matikan. Kita masukkan ramekin, pinggan tahan panas. Kita kasih air dulu supaya tidak menggumpal. Kita panaskan butter. Dan mencair kita masukkan susu. Tepung terigu yang dilarutkan air. Kita masukkan keju. Sebagian kita buat taburan. Nah, sudah mendidih.
mengental ya. Kita matikan. Saus kita tuangkan. Kita tuangkan keju sisa untuk taburan. Si oregano. Siap kita panggang di suhu 180 derajat 40 menit. Kita masukkan oven yang sudah dipanaskan 180 derajat. Selama 40 menit. Sudah 40 menit ya. Kita angkat ausnya. Nah, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.